pelaksanaan penandatanganan MOU ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan. Melalui MOU ini, Kemendag dan Polri sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum sepakat untuk saling mendukung dalam menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Ruang lingkup MOU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Menurut Tito, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakan hukum, Polri sepakat untuk tetap mengedepankan Kemendag. Di sisi lain, Kemendag juga sepakat memberikan dukungan keterangan ahli maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum juga dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri terhadap PPNS Kementerian Perdagangan. Kemudian kami kira untuk masalah perdagangan ini merupakan sektor yang sangat penting sekali dalam ekonomi kita. Apalagi sekarang di tingkat global, pertarungan sekarang adalah pertarungan, bukan lagi pertarungan senjata, tapi pertarungan ekonomi. Di dalam paradigma global yang kita sebut dengan paradigma konstruktivisme. Keberhasilan pengendalian harga itu berkat peranan yang besar dan andil yang sangat besar dari Kepolisian Republik Indonesia yang mengawal secara ketat. Pak Kapolri, seluruh masyarakat berterima kasih karena langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia memberikan warna tersendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita TV, salam jempol. Antara Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang.